jeruk bisa tuh. Ban. Ini tempatnya ada di Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Terjadi tanah longsor, yaitu tebing setinggi kurang lebih 15 meter. Ini longsor dan menimpa 2 unit rumah warga. Alhamdulillah untuk penghuni di satu rumah dari korban 2 rumah warga ini bisa selamat. Artinya bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit Seconegoro. Dan ada 3 korban, di mana pengendara sepeda motor, itu sepeda motor Beat, Vario, dan Mio. Ini yang 2 berhasil diselamatkan. Beliau adalah mengevakuasi sendiri penyelamatannya, dan 1 ditemukan meninggal dunia atas nama Avadi, usia sekitar 16 tahun, warga Derongisor. Untuk hari dimungkinkan ada korban lain nggak, Pak? Hari ini, malam ini juga, kita kerahkan dari K9, dari jajaran Polres Wonosobo. Ini anjing pelacak sedang mencari. Barangkali disinyalir masih ada korban yang tertimbun. Ini mudah-mudahan nihil, jadi untuk evakuasi material, karena banyaknya material dan cuaca tidak memungkinkan, ini malam hari, maka akan kita laksanakan untuk besok pagi. Kami masih menunggu untuk hasil dari pengecekan dari K9. Mudah-mudahan nihil, karena berdasarkan informasi beberapa korban pengendara motor yang 3 tadi, 2 sudah selamat, berhasil mengevakuasi sendiri, dan yang 1 sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pak, untuk material ini kan menutupi jalan. Ini untuk tindak selanjutnya gimana nih? Besok pagi kami sudah koordinasi dengan DPUPR untuk mendatangkan alat berat, dan kami sudah ready-kan di lokasi. Rencana akan kami evakuasi untuk materialnya besok pagi, mengingat malam ini tidak memungkinkan untuk evakuasi di mana tebing setinggi 15 meter masih dimungkinkan akan terjadi longsor susulan. Dan cuaca tidak mendukung, malam hari penerangan juga minim. Untuk itu kita tangguhkan untuk besok pagi. Cuaca masih cukup tinggi. Saya minta kepada seluruh warga masyarakat Wonosobo untuk selalu waspada terhadap kondisi lingkungannya masing-masing, agar bisa segera mengantisipasi segala sesuatunya. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, menyelamatkan diri dan tangan-tangan orang kami pengumuman kepada sendiri gitu loh, segera menghindar dari lokasi-lokasi yang diperkirakan akan terjadi bencana.